Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam silaturahmi ya. Ketemu lagi di channel Tani Silaturahmi. Hari ini saya berada di Ian dan Yanti Orchid yang berada di Sumber Wulan, Selomerto, Wonosobo. Bersama Mas Ian, ini ya Mas Ian ya. Gimana kabarnya Mas Ian? Alhamdulillah baik ya. Oke. Ah, Mas Ian hari ini akan membagikan ilmu ya. Untuk apa Mas Ian? Cara pemisahan bonggol. Cara pemisahan bonggol ya. Oke, ikuti terus ya video kali ini sampai selesai biar Anda semua bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Tani Silaturahmi. Semoga channel Tani Silaturahmi membawa manfaat untuk kita semua. Oke. Ya, selamat siang Mas Ian. Wah, Mas Ian, kemarin habis upload video tentang kamelon itu, wah Jan, mantap sekali. Saya membalasnya sampai kewalahan. Iya. Kalau di tempat Mas Ian sendiri gimana Mas Ian? Ya, saya juga nyampe kewalahan manusinya. Oh iya, banyak pesanan gitu maksudnya. Banyak yang kesini juga. Sip. Sudah laku yang itu ya? Nah, yang sehari langsung laku. Mantap, istimewa. Nah, ini Mas Ian akan menunjukkan apa Mas Ian? Ini mau misahin bonggolan Red Sumatera. Bonggolan Red Sumatera. Oh, ini Red Sumatera ya? Iya, ini Red Sumatera. Oh. Nah, ini Mas Ian sudah berapa lama Mas Ian? Ini kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan? Kurang lebih 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Udah daun, mau daun 2. Mau daun. Ada yang 1. Ini dari cacahan batang ini, atau ini dari bonggolan? Dari bonggolan. Nah, ini dari bonggolan. Bonggolan yang ada akarnya itu ya. Yang ada akarnya. Oh iya. Terus kalau caranya memisahkan gimana Mas Ian? Ini caranya mudah aja, nanti kita bongkar. Terus nanti kita pisahin satu-satu, yang penting ada akarnya. Yang penting ada akarnya. Oh ya, oke. Yuk, sahabat Tani Silaturahmi, kita ikuti cara Mas Ian membongkar. Oh iya, ada akarnya ini ya. Sudah ada akarnya. Sudah sehat-sehat semua akarnya. Sudah sehat-sehat semua. Weh, nyatarnya sehat-sehat. Terus dipotongnya gimana Mas Ian? Ini kalau mau, kalau dari yang ini mau dipotong segini juga bisa. Ini mau dipotong segini juga bisa. Mau langsung tanam juga bisa. Gak bisa. Nanti kalau ditanam gini, ini bisa tumbuh tunas lagi. Oh iya. Bisa masih, jadi ATM baru lagi itu. Masih bisa. Masih bisa. Ini nanti kita potong aja. Oke. Biar masih bisa ditanam lagi. Oke, siap. Kita potong segini. Iya. Yang penting akarnya ngikut ya. Akarnya ngikut. Gini. Ini. Oh iya. Ini akarnya seger banget nih. Oh iya, benar. Pertumbuhannya bagus. Nanti ini juga iya. Ini juga nanti potong aja. Ini kan sudah waktunya dipindahin satu-satu. Ini ya, akarnya bagus ya. Oh iya benar Mas Ian. Ini nanti perlu dikasih kayak B1 gitu apa enggak Mas Ian? Ini mau dikasih bisa, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Enggak dikasih enggak apa-apa karena sudah akar ada akarnya gitu ya Mas Ian ya. Yang penting jangan dipanasin, diteduhin dulu. Oh gitu. Kalau langsung dipanasin nanti takutnya stres malah mati. Iya. Berarti kalau misalnya sudah ada daunnya baru berani untuk dipisahin. Yang penting udah ada daun 1-2 lah, itu sudah berani. Sudah bisa dipisahin. Tingkat keberhasilannya gimana? Pasti hidup semua. Ini tingkat keberhasilannya ya
90% lah. 90% ya pasti hidup ya. Iya. Karena sudah ada akarnya ya Mas sudah ya. Sudah ada akarnya. Yang penting perawatannya. Yang penting cara penyiramannya jangan terlalu basah, jangan terlalu sering. Nanti kalau terlalu basah akar gampang busuk, nanti ujung-ujungnya mati. Itu yang kecil itu Mas Ian? Ini yang kecil masih kasihan. Nanti tanam lagi aja. Ini masih kasihan. Masih kecil banget soalnya. Oke. Ini langsung tanam aja ya. Ini sudah siap bisa semua. Terus medianya apa Mas Ian? Ini medianya pakai sekam yang udah busuk. Dicampur sama tanah sedikit sama sekam bakar. Ini kalau enggak bolong dilubangin ya. Dilubangin. Kenapa Mas kalau nanti dilubangin? Kalau enggak dilubangin nanti airnya enggak bisa keluar, nanti malah busuk. Yang menyebabkan akar busuk itu karena kebanyakan air ya. Iya, kebanyakan air. Enggak dilubangi itu ya. Terus ini harus dilubangin. Kalau enggak dilubangin kan airnya nggak bisa keluar. Ini medianya. Medianya sudah bagus. Ini udah bagus. Sudah jadi lah. Sudah jadi ya. Nanti kita tanam aja. Langsung kayak gitu? Langsung gini aja. Ditimbun lagi. Langsung ditimbun. Timbunnya nggak usah banyak-banyak. Cukupnya aja. Yang penting akarnya kependam semua. Iya, mantap ini. Sahabat, sekitar umur 2 sampai 3 bulan sudah siap jual. 2 sampai 3 bulan sudah siap jual. Itu kira-kira daun berapa, Mas? Kalau umur segitu ya sekitar daun 3-4. Daun 3-4 ya. Sudah hampir dewasa. Iya. Oke, sahabat Tani Silaturahmi. Kalau untuk mendapatkan Red Sumatera ini ya. Iya, Red Sumatera yang baru dipisahkan dari benggolannya masih menunggu 2 bulan lagi. Iya. Tapi Mas Ian juga ada itu beberapa ya. Yang siap ada, jual juga ada. Ada yang siap jual ya. Tapi cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Iya ini. Kalau Red Sumatera memang banyak peminatnya. Kalau untuk saat ini nggak banyak lagi, tapi terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa. Istilahnya nyiapin banyak, soalnya barangnya juga sudah susah sekarang kan. Iya. Kok jenengan ada aja gini, tinggal bongkar aja tadi. Ya ini bikin tabungan dulu. Tabungan dulu untuk beberapa bulan ke depan. Iya ini udah satu. Ini udah bagus ya. Bagus iya ini. Yang penting nanti kalau udah dipisahin kayak gini, nanti jangan langsung dipanasin, ditaruh di tempat teduh dulu. Iya. Nanti kalau akarnya sudah mulai mapan gitu, baru. Tapi jangan panas langsung ya, nanti daunnya bisa kosong. Kira-kira berapa hari diteduhin kayak gitu? Kan masa diteduhin nggak dilihat-lihat kan sayang. Kurang lebih ya sekitar seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari. 10 hari nggak apa-apa. Kalau penyiraman jangan terlalu sering. Penyiraman 3 hari sekali aja, jangan terlalu basah. Ya yang penting cukup basah aja. Ini jenengan tadi ada bonggolan berapa kok tumbuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bonggolan 3. Oh iya, bonggolan 3 kok bisa keluar bonggolan 6 malah ada keluar, yang kecil-kecil jadi ini. Jadi sama yang kecil ini tumbuh 8, 9 sama yang ini. Tumbuh 9. Kok bisa malah jadi 10. Mana? Ini 10. Itu. Kok bisa jenengan jadi tunasnya banyak itu gimana caranya Mas Ian? Kalau saya sih enggak pakai istilahnya enggak pakai perangsang apa-apa, yang penting itu cuman pakai B1. B1 B1 sama yang penting medianya.
Kunci utama kalau saya medianya, medianya bagus biasanya tumbuhnya subur dan banyak. Oh gitu. Oh iya. Ya di media sama perawatan itu ya Mas Ian ya. Kalau aglonema itu kalau pakai perangsang-perangsang kayak gitu, kalau saya cukup pakai B1 aja. Itu udah cukup. Udah cukup ya. Kadang kalau pakai perangsang atau obat apa gitu malah menyebabkan overdosis. Iya, jadi kalau yang nggak paham malah nanti bisa overdosis, malah bukannya subur malah mati. Iya, daunnya malah pada rontok ya Mas Ian ya. Malah pada rontok. Iya, udah dapat 2-3 ini. Ini lagi ya. Harus dilubangi ya sahabat tani silaturahmi ya. Jangan sampai enggak ya. Nanti lonyot semua. Lonyot semua. Kalau akarnya sehat ya gini, pertumbuhannya juga cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat besar. Iya. Kalau jual harga 3 daun harganya berapa Mas Ian? 3 daun itu kalau tergantung ukuran ininya, tergantung besar kecilnya. Daun 3 kadang ada yang 150 kalau pohonnya besar, tapi kalau enggak terlalu besar paling 125.000. 125.000 ya. 125.000 sudah dapat. Mbak Kianti. Halo. Mbak Kianti sedang menemani Mas Ian, suami tercinta ini ya. Iya. Ini lagi ya. Ini yang hasil sungkupan kemarin itu kan ya? Iya, ini yang hasil sungkupan kemarin yang beberapa hari itu masih jarum ya. Jarum ya, masih jarum-jarum itu sekarang sudah bisa dipisah. Iya. Benar ya, jadi ATM ya. Jadi ATM. Jadi ATM ini. Jadi 6 ini ya. Mantap. Ini untuk teman-teman yang istilahnya masih pemula baru belajar. Nanti kalau mau belajar boleh datang langsung ke sini. Oh, boleh. Boleh. Istimewa. Nanti saya jelaskan gimana cara perawatan. Iya. Perawatan biar bagus gimana? Ya nanti datang aja ke toko kami. Di mana tempatnya ini ya? Depan Pasar Jenggot Sumberwulan Kecamatan Silomerto. Oh iya, kalau mau lewat HP WA boleh enggak? Mau lewat WA juga boleh. Kalau mau sekalian beli kayak mau gitu. Mau sekalian beli juga boleh. Boleh banget malah. Nomor HP-nya berapa Mas Ian? Nomor HP-nya aduh saya enggak apa. Enggak apa ya. Oh ya, nanti kita kasih ya di deskripsi ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, san. Istimewa. Mas Ian kok enggak jual yang daun segitu 2 atau 3 kayak gitu Mas Ian? Kalau jual segini kalau saya masih kasihan. Kasihan ya. Soalnya takutnya mati malah kasihan yang belinya. Oh, gitu. Ini kan harganya ya sudah lumayan, kalau mati kan kasihan. Iya benar ya Mas Ian ya. Mending saya rawatin dulu. Nanti udah besar baru boleh. Kalau misalnya inden boleh enggak Mas Ian? Inden boleh pesen aja. Pesen boleh. Ini kan ada 6, misalnya ada sahabat tani silaturahmi itu buat saya. Tapi harus nunggu 2 bulan lagi ya Mas Ian ya. Kalau yang ini 2 ya. Bulan lagi ya. Kalau yang ini ya pisahan yang ini, kalau yang ready stock juga ada ya Mas Ian ya. Iya, nanti tinggal yang penting pesen dulu. Iya, itu kata Mbak Ian yang penting pesen dulu ya. Nanti kon oh iya, nanti tinggal WA Mas Ian dan Mbak Gianti. Nanti nomor HP-nya saya taruh di deskripsi ya, sahabat tani silaturahmi. Silakan
buka deskripsi di video yang akan tayang. Sudah jadi semua, Mas? Sudah. Ini bonggolan yang tadi. Ini karena masih kecil-kecil banget, nanti kita tanam lagi aja ya. Soalnya kasihan ini. Kasihan ya. Boleh nanti, langsung ditanam, Mas Yan? Boleh. Ini nah, tinggal di mana tuh? Nanti tinggal tanam lagi aja. Ini kalau dipisah, ini masih kasihan banget nih, akarnya baru satu. Benar-benar. Tanam lagi aja. Tanam lagi. Ini tumbuhnya nanti bisa banyak lagi. Oh iya, enggak hanya satu tunas itu? Enggak cuman ini, nanti bisa tumbuh lagi. Oh, kirain cuman satu tunas yang ini. Enggak, nanti malah bisa 3 sampai 4 malah. Oh iya. Wah, istimewa. Ini masih bisa keluar banyak tunas lagi kalau kita tanam kayak gini. Ini kan kalau bisa masih kasihan banget. Iya benar ya. Iya. Oke. Nah, nanti sehabis ini sahabat tani silaturahmi bisa lihat ya untuk sungkupan. Yang ini nanti langsung disungkup atau gimana, Mas Yan? Ini enggak. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Cuman diteduhin aja. Cuman diteduhin aja. Cuman di tempat yang teduh aja. Oh, gitu. Aman ya? Aman. Aman. Yang penting jangan taruh di bawah matahari langsung ya. Nanti kosong. Mas Yan, ini Red Sumatra koleksi Mas Yan sudah sampai mana aja, Mas Yan? Ini Red Sumatra udah nyampe Makassar. Makassar? Iya, sudah sampai Makassar. Oh, mana lagi? Kirim-kirim banyak ya kemarin ya? Banyak, Jakarta, Kalimantan, Surabaya, Manado, sudah banyak. Tapi ada ini enggak? Sampai sana sehat-sehat, tetap seger-seger? Alhamdulillah nyampe sana sehat, masih seger. Tiga hari sudah nyampe? Tiga hari sudah nyampe. Pakai apa, Mbak Gianti, Mas Yan? Itu saya pakai jasa via JNT. Oh. JNT Express. Diskon ongkir. Berapa persen? 30%. 30%. Istimewa. Untuk hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Minggu, Selasa, Kamis. Yang diskon itu? Diskon ongkir 30% untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Wih, istimewa. Oke, silakan sahabat tani silaturahmi, ibu-ibu hit yang sedang mencari koleksi aglonema Red Sumatra dan lain-lainnya, Mas ya. Iya. Bisa pesen Mas Yan. Harganya bervariasi. Bervariasi dari harga 10.000 sampai ratusan ribu. Oh iya, sesuai barang ya, Mas Yan. Iya, sesuai barang. Istimewa. Wah, sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai ini sahabat tani silaturahmi. Bunganya juga sudah saya tanam semua. Ini tinggal tunggu kurang lebih 1 bulan nanti sudah mulai tumbuh lagi. 1 bulan sudah mulai tumbuh lagi. Sudah mulai tumbuh lagi. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Yan sudah mau berbagi pengalaman untuk memisahkan Red Sumatra. Semoga nanti sahabat tani silaturahmi bisa mendapatkan ilmunya. Kalau yang belum punya Red Sumatra atau aglonema yang lain, bisa pesen Mas Yan dan Mbak Gianti Orchid. Gitu ya, Mas Yan ya? Iya, siap. Oke, terima kasih.